Permasalahan kita banyak, saudara. Saya tak nak sentuhkan sini. Tetapi antara perkara yang agak cukup kita bimbangi hari inilah kerana keruntuhan sistem yang telah terbentuk lama dalam negara yang tujuannya untuk menjaga kebajikan rakyat. Soal yang disebutkan tentang Jabatan Peguam Negara yang lagi hari ini tidak dapat kita harapkan untuk melindungi kepentingan rakyat. SPRM yang tidak boleh berfungsi sebagai badan yang berkesan untuk menangani masalah-masalah rasuah. Jabatan Polis Negara yang tidak boleh kita harapkan sangat, dan juga agensi-agensi yang lain hari ini sudah tak dapat berfungsi disebabkan oleh Perdana Menteri menggunakan kuasa yang penuh yang menghalang daripada keadilan dapat dilaksanakan. Rakyat mendapat pembelaan yang adil dan saksama. Ini yang sedang pun berlaku dalam negara kita. Demikian juga rasa kebimbangan kerana bau-bau ini sedari tahun di Parlimen telah pun diluluskan suatu rang undang-undang yang dinamakan Majlis Keselamatan Negara. Dan rang undang-undang ini saya secara rekod kalau dilihat dalam handset tidak menyokongnya. Walaupun rakan-rakan yang lain dalam Barisan Nasional menyokong kerana saya waktu itu dalam kerajaan. Parti-parti pembangkang semua tak menyokong. Raja-raja kita telah menyuarakan tentangan dan bantahan kerana dianggap rang undang-undang ini waktu belum diluluskan sebagai satu langkah untuk nak menyusup kuasa raja-raja seperti yang di Tuan Agong. Sebenarnya yang ada kuasa untuk mengisytiharkan durat sebelum daripada ini ialah yang di Tuan Agong. Apa perlunya kuasa ini sekarang ini ada kepada Perdana Menteri? Kenapa Najib nakkan kuasa ini? Dengan keadaan beliau dirundung dengan isu dan masalah yang banyak, pastinya keadaan yang begini tidak akan memberikan satu keadilan bagi rakyat. Beliau boleh bertindak dengan sewenang-wenangnya atas dasar konon negara sedang diancam oleh pihak-pihak terorisme dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ini menunjukkan satu tindakan yang melampaui batas. Rakyat harus tahu sekarang ini undang-undang seperti itu sudah mula boleh dikuatkuasakan. Belum dikuatkuasakan, tetapi mulai bulan Ogos yang lalu dia sudah boleh dikuatkuasakan. Dia sudah melantik seorang jeneral untuk menjadi pengarah eksekutif untuk menentukan operasi Majlis Keselamatan Negara ini dapat berfungsi. Kebimbangan kita ialah bahawa apakah tidak kemungkinan salah guna kuasa. Kalau seseorang itu waktu mana diisytiharkan kawasan keselamatan, sepertilah kalau Kemaman ini diisytiharkan kawasan keselamatan, maka bermakna mungkin ada curfew. Dan kalau rumah seseorang itu dianggap sebagai rumah yang mana melindungi orang-orang jahat, bukan orang jahat, orang-orang yang dianggap melakukan jenayah yang boleh mengancam keselamatan, maka pihak yang bertanggungjawab waktu itu boleh mengambil tindakan menangkap dan dia disimpan dalam pejabat polis ataupun di pihak penjara dan tidak dibicarakan. Dan kalau kes kematian berlaku, maka waris-waris tak boleh buat apa-apa, tak boleh menuntut ganti rugi, tak boleh dibicarakan. Satu peruntukan undang-undang yang cukup besar maknanya. Rakyat mungkin harus faham. Dan sekarang ini kuasa yang ada adalah di tangan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Saya cukup bimbang, saudara. Dalam situasi di mana beliau dirundung dengan isu dan masalah yang banyak, kemudian masalah yang seperti ini timbul, ada kuasa baru diberikan pada beliau, mengambil alih kuasa agung dan sebagainya, mungkin ada sesuatu tindakan yang boleh digunakan yang sebenarnya bukan untuk kepentingan negara, tetapi dia ialah untuk kepentingan dirinya ataupun pihak-pihak yang tertentu.